Guys, Pak ni sebenarnya dekat sebuah restoran ni. Pak ni tengok dekat luar, ada seorang penghantar makanan ke apa tak tahu, tengah berdiri-berdiri macam nunggu seseorang. Jomlah guys, kita tanya dia kan. Assalamualaikum, Dek. Pak ni nak tanya, Pak ni nampak awak diri dekat sini lama? Tak ada, ambil angin je. Ambil angin? Oh, ingatkan ada barang tak, orang tak datang ambil? Tak ada, orang lupa hantar dekat kau. Oh, dah lah. Oh. Ada makan? Dah, nak makan lah. Sure? Bila duduk dengan Pak ni makan? Eh, tak apalah. Pak ni belanja lah. Pak, jom, kam. Kunci beg tu, kan hilang kan? Kesianlah pula. Ambil tu, ambil menu. Ambil menu bagi dia. Tak tahu apa yang sedap kat sini. Pernah makan kat sini? Sebab anda tengok awak duduk di dekat luar tu lama. Rupanya tadi ambil angin. Penat ke? Boleh tahan, boleh insyaAllah. Baru je start lepas hantar bini kita tadi baru tak. Boleh kahwin. Kamu berapa tahun je budak lepas sekolah je? 21. So awak bawa motor setiap hari dah berapa lama dah? Dah lama dah, sebelum ni part time. Sekarang dah jadi full time lah. Satu hari boleh dapat berapa? Dia tengok order jugalah. Kadang paling banyak pun 90. Biasa 10 pagi, 5 balik lah. Sebab nak ambil wife balik kan. Dan lepas hantar dia, pergilah balik. Ambil lagi tak ada. Tiga anak pula. Oh, anak berapa orang? Nak seorang. Umur baru 7 bulan. Sekarang saya bagi mak saya jaga dulu. 7 bulan ni baru hantar pengasuh. Apa cabaran paling suka lah? Cuaca lah. Hujan lebat tu punca juga tu. Lupa jabatan. Agak-agak dah reda sikit baru gerak lah. Tu time dah pukul 4 petang, 5 petang saya redah je. Dah biasa dah sebenarnya. Kalau banjir tak boleh buat apa dah. Cancel order je lah. Makanan tu bayar balik kat customer. Kita makan je lah makanan dia. Tengok atas customer jugalah. Kalau dia yang faham, dia faham. Ada yang tak faham, dia suruh bayar balik. Customer yang macam mana yang susah nak layan? Yang jenis cerewet, tak boleh nak lambat. Dia lambat sikit, dia terus call. Itu payah sikit lah. Saya buat bodoh je. Betul. Saya biarkan je. Saya jalan je. Dekat dengan telinga. Kadang ada setengah customer tu, dia punya marah sampai bayar sikit. Kalau cash kan. Dia bayar sikit. So saya tak kisah pun, tambah je lah. Kenapa awak pilih kerja ni? Sebelum ni saya kilang. Tapi saya dah kena buang kerja. Dekat kilang? Aha. Sebab saya jaga wife saya yang tak sihat. Sakit apa? Dia macam-macam, ada jantung, masalah emosi sikit. Ya, dia depression. Kesedihan melampau. Lepas tu saya jaga dia. Lama jugalah saya jaga dia sampai saya kena buang. And sekarang dia dah sihat, dia yang kerja lah. Awak pun kerja juga. Saya kira dia tolong saya lah. Pernah tak putus duit? Banyak kali jugalah. Ekonomi pula macam ni sekarang kan. Order pun kadang ada, kadang tak ada. Kalau nak harapkan isteri saja tak dapat juga kan. Awak punya badan sendiri sihat? Saya ada jantung, jangkitan kuman. Saya sebelum ni ke Hospital Serdang. Kita sedang dan awak dah dapat apa ni, doktor punya keputusan, doktor check? Keputusan sebelum ni dah jumpa, check memang tak lepas, ECG semua memang tak lepas. Graf tak cantik. Tak cantik. Bulan 9 ni baru pergi balik sedang. Check up lagi. Jadi wife awak pun sakit? Ya, wife saya sakit. Saya sakit. Macam mana awak boleh kuat ni? Isteri sakit, awak sakit, anak sihat? Anak saya alhamdulillah. Saya berserah je kepada Allah. Redha je lah. Betul. Awak ni termenung jauh ni. Dah. Kita berhenti makan. Kita berhenti makan. Kita berhenti borak, awak makan lah. Okay. Terima kasih. Kan.
kita tak langka kan, kita boleh berkenalan kan. Pandai lah tanyalah, apa korang akan buat? Eh, kalau korang duduk dekat tempat-tempat macam ni, tempat makan. Jadi, apa tindakan korang eh? Bila tengok benda saudara kita yang sorang-sorang ataupun tahu dia kerja suka, korang nak ambil tahu tak? Ada tak korang nak tanya? Dik, boleh tak cerita sehari dalam hidup? Kan? Kita tak tahu kan? Saya, jadi Pak Ni dah ada kawan. Susah senang Pak Ni kan? Tiba-tiba ada juga orang nak tolong. InsyaAllah. Nak ke tolong? InsyaAllah kalau ada. Okeylah. Ini dah dia. Ini tak pasti. Oranglah. Orang dah tutup TV ni pun suruh buka lagi.